Kita ke laporan seterusnya. Kelantan merekodkan 4 kematian akibat banjir setakat semalam. Menurut Ketua Polis Kelantan, Dato' Syafiin Mamat, kes kematian disebabkan kemalangan selepas tergelincir ke dalam air, memukat ikan dan meredah banjir. Setakat ini, rakyat Kelantan patuh pada arahan tidak menjadikan banjir sebagai pesta. Cuma kejadian-kejadian mati lemah ni berlaku di waktu orang kata apa, waktu banjir. Tapi bukan bermakna dia pergi main banjir ke tidak. Macam semalam tu dia nak cross, terjatuh dan sebagainya. Cuma berlaku di belah Pasir Mas. Jadi ikan 4 lah di Kelantan.